Selamat datang kembali di channel Haba Mantul. Bagi kalian yang baru menemukan channel kami, tolong dukung kami dengan menekan tombol subscribe ya. Dan kami akan menyajikan berita untuk Anda semuanya secara lengkap dan berita yang sangat viral tentunya. Dan akan kami kupas tuntas hanya di channel ini. Beberapa berita terkait adik kandungnya Raffi Ahmad yang bernama Syahnaz memang sangat viral di media sosial. Lantaran dari kasus perselingkuhan Syahnaz mulai terungkap wajah tato wanita yang ada di belakang punggung Randy sang aktor FTV. Sosok kakak kandungnya Syahnaz tentu marah besar dan juga beredar berita terkait Raffi Ahmad marah-marah dan suruh hapus tato tersebut. Namun berita tersebut belum benar adanya. Karena tidak ada video atau pernyataan yang menjelaskan atau sosok ayah Rafathar tersebut berbicara dalam video. Namun bisa kami pastikan video tersebut cuma editan. Dan begitu juga dengan foto Raffi Ahmad yang berada di samping pria yang sedang ditato juga editan. Namun lebih lanjut sampai hari ini baik dari pihak wartawan dan juga netizen sedang menunggu keluarga Sultan Andara untuk klarifikasi masalah yang viral tersebut. Lantaran sosok Randy memang tidak pantas membuat gambar wanita lain di bagian tubuhnya. Lantaran sosok Randy sudah memiliki anak istri dan harusnya yang dibuat tato adalah wajah istrinya bukan wajah Syahnaz. Namun kami bisa menebak jika sosok Syahnaz pasti semakin tergila-gila sama Randy lantaran rela membuat punggungnya ditempel wajah Syahnaz secara permanen. Meski wajah Syahnaz memakai topeng dan sedang diterkam sama harimau, namun sangat sakit hati istri sahnya. Karena seakan sosok aktor yang bernama Randy tidak pernah menghargai dirinya yang sudah melahirkan anak-anaknya ke dunia ini. Malahan baru-baru ini sosok Randy dan juga Syahnaz diketahui mereka berselingkuh pada saat sang istri Randy hamil. Dan hal tersebut sangatlah sakit dan tidak akan bisa dimaafkan bagi lady istri sahnya Randy. Namun sampai hari ini belum ada berita terbaru tentang mereka berdua dan bahkan yang lebih parahnya lagi. Sinetron Syahnaz dan juga Randy diputarkan pada saat kasus perselingkuhan mereka viral. Ada yang menebak ini hanya sebagai isu untuk membuat sinetron mereka laku. Ada juga yang menyebutkan perselingkuhan tersebut benar adanya. Namun kita juga harus menunggu dahulu klarifikasi dari pihak keluarga Sultan Andara. Demikianlah berita pada hari ini yang dapat kami bagikan untuk Anda semuanya. Mungkin ada yang kurang, jangan lupa komentar dan jika ada berita terbaru terkait politik jangan lupa juga komentar supaya kami juga bisa upload video setiap hari untuk para bapak-bapak penikmat berita politik. Kami pamit diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.